Hey, umat Islam banyakkanlah zikir pada Allah. Sebaik-baik zikir pada Allah ialah baca Quran, dengar Quran, tadabburkan isi Quran. Dan sebanyak-banyak zikir, serta kita berdoa dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Inilah doa para hujat yang beriman pada Allah. Dia ambil doa ni klik. Eh, para hujat, ambillah doa ni klik daripada ayat Quran, ajaran Tuhan kamu. Jangan berdoa untuk dapat dunia sahaja. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Janganlah tumpuan kita kepada benda haluh kecil, sementara dan habis, lebih daripada benda yang tetap dan kekal di akhirat kelak. Dengan itu, doa para hujat yang beriman kepada Allah ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Doa ni doa mari daripada orang buat haji, dan kita tak buat haji pun boleh ambil doa ni lah. Untuk pakar dalam hidup, cari akan hasanah dunia ialah ilmu yang benar dan ibadah yang betul. Untuk nak tuju pada hasanah akhirat ialah syurga Allah Ta'ala. Ilmu yang benar, ibadat yang betul boleh menyampaikan seorang itu kepada syurga Allah Ta'ala selaku hasanah di akhirat. Dan itu selamat dia daripada api neraka. Wa qina azaban nar. Lakal hamdu wa syukri ya Allah. Hari ini untuk menerima perintah itu, marilah kita sama-sama dengan surah yang kita sebelum raya ini kita berada dengan surah tu Yunus. Pada hari ini insyaAllah Ta'ala akan kita bersama-sama dengan ayat yang ke-95 dan 96-97 insyaAllah. Surah tu Yunus, Mushaf Osmani, muka 219 insyaAllah ya. Mushaf Osmani, muka 219. Mari kita bersama-sama dengan ayat Allah sebaik-baik zikir kepadanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la takunanna minal ladzina kadzabu bi ayatillah. فتكون من الخاسرين. لا إله إلا الله. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. الله. أعوذ بالله من الشيطان. Alhamdulillah, tiga keratan ayat Allah daripada surah Yunus 95, 96, 97 dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Raufur Rahim, Al-Hayyul Qayyum, Alladzi la ilaha illahu ilaihin nusyur. Ialah Allah yang selalu bersama kita, menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu, amal salih, darajat yang tinggi di dunia dan di akhirat, serta sekatan dan sembuhan segala penyakit zahir batin dari sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala setelah mana dia hajak nawi kita beriman dengan kitab dia, dengan Quran dia ni, bukan benda mudah. Allah Ta'ala tahu kata bukan mudah seseorang nak beriman dengan isi kitab dia dengan baik. Lalu itulah
Dia tu larang takut kita tu duk mendustakan ayat dia. Dia kata wala takunanna minal ladzina kadzabu bi ayatillah. Dan janganlah kamu tu jadi sama sekali, jangan kamu jadi sekali-kali dari golongan orang mendustakan ayat-ayat Allah. Ya Allah. Allah Ta'ala ni arhamur rahimin sungguh. Bagi hak cerak, tari tengah langit, tak ada sikit abuk, keliru, royak pula jangan duk patisik bagi tari tengah langit tu. Ayat dia cerah dah. Tapi royak pula nak jadi, jangan duk jadi wasa gelak ayat dia hak cerah tu. Masya-Allah. Jangan Angihi umat Islam fatakuna minal khasirin. Aku Arabu akulah tu. Maka jadilah kamu daripada orang yang rugi. Rugi ni ialah orang duduk lain neraka lah rugi. Ada dah pergi kot lain. Rugi neraka. Orang ada dua puak. Al-khasirun dengan al-muflihun. Al-muflihun ulaikahumul muflihun. Ulaikahumul khasirun. Dalam dunia ni ada dua puak ya. Tak ada puak yang ketiga. Mereka itu orang yang berjaya. Itu orang yang beriman pada ayat Allah. Beramal dengan ayat-ayat Allah. Itu orang berjaya. Lepas itu orang yang keluar ke orang berdusta ayat Allah lah. Orang dusta ayat Allah ni, dia ada dua kumpulan. Satunya dusta secara terai-terai. Itu orang kafir. Dua dusta secara amali. Itu orang munafik. Dia tak beriman orang munafik umat Islam. Nah, hak nama Ibrahim Yusuf ni lah munafiknya. Bukan orang nama Jok tak. Nah, orang Islam lah hak jadi munafik. Na'udzubillah. Hak pada zahirnya dia Islam. Tapi dia bukan Islam. Hak tu hak kita takut sekali nak kacau, nak bersih diri kita, keluarga kita daripada munafik. La ilaha illallah. Fatakuna minal khasirin. Eh, umat manusia, hey, hamba Allah. Allah Ta'ala raya kepada kita dah. Jangan jadi orang yang mendustakan ayat Allah. Kita tak ada ayat tak jadi orang kafir. Orang tak jala ayat Allah. Orang yang tak terima ayat Allah. Allah. Ayat Allah malaknya. Raya suruh kita semaya. Kalau kita tak semaya, agak kita dustalah ayat Allah. Raya suruh la ilaha illallah. Kalau kita ada bersyirik dengan Tuhan ni, dustalah kita dengan ayat Allah. Ayat kita serap baik-baik, kita buat jahat, dusta lah kita dengan ayat Allah. Itu dusta dengan amali yang panggil. Adapun dusta qaulan wa amalan tu, itu orang kafir 100%. Na'udzubillahi min dalik, hai orang kafir. Kamu tetap dia sebagai orang yang apa ruginya. Nah, hai orang kafir merugi. Inilah ajaran Tuhan kamu. Tidak ada ajaran dalam agama dalam dunia ni. Kalau kata lawan agama dia tu jadi rugi, tak ada ajaran agama lain dalam dunia ni. Mereka agama Allah, Islam sahaja, siapa lawan Islam rugilah dia. Islam ialah ayat Allah, bukan bakar, bukan adat, bukan apa yang kita buat ikut tak tahu kata kena dengan ayat Allah ke tak kena ayat Allah tu bukan Islam balah tu. InsyaAllah ya. Allah Ta'ala panggil seberiman ayat dia. Ayat ialah agama dia nya. Ya hatta agama dia innad din indallahi alislam tu melalui ayat-ayatnya. Marilah kita pakat beriman dengan ayat Allah, tadabburkan isinya dengan molek-molek. Jangan kita jadi orang yang membohongkan ayat Allah dari segi perkataan dan perbuatan. Insya-Allah ya. Supaya kita tak jadi orang yang rugi. Fatakuna, maka sebab tu kamu jadi minal khasin daripada orang yang rugi. Tak ada ayat di mula-mula tu baik dunia lagi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tak ada takut benar masuk neraka. Takut anak cucu dia masuk neraka. Tapi anak cucu dia lebih pada seterak dunia tu. Nampak sepai calon ahli neraka belakang. Orang kafir tu calon ahli neraka lah tu. Na'udzubillah minas syaitan. Innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Pula dah hak ni Allah. Sungguhnya orang yang sudah Allah Ta'ala tetap ke atas mereka itu oleh kalimah Allah kata kun fayakun, tak molek dah dia tu balik kafir dia. Allah Ta'ala tu kalimat dia tu lah hak butir sungguhnya.
Nak jadi Islam, kau jadi kafir, kalimah Allah itulah. La yu'minu lah, waktu tak berimeh, tak serayak kanda ke dia, dia tak berimeh. Sama tak berimeh tu nama dia kafir, atau tak berimeh nama dia orang munafik. Sa'id sama salah ni agak. Tak berimeh kedua lah waktu nah. Orang munafik pun Allah Ta'ala kata, wahum la yu'minun. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Atu fahum la yu'minu belaka tu. Patut la yu'minu hak kafir nu, patu tak ada apa dah hak kafir benar dah. Nauzubillahi min zalik. Jaga molek orang tak berimeh ada dua puak, ingatlah hai umat Islam dia apa puak munafik. Insya-Allah kita tak jadi kafir, tapi kita boleh jadi munafik. Keduanya la yu'minun. La ilaha illallah. Walau ja'athum kullu ayatin. Walaupun datang kepada mereka itu semua keterangan-keterangan yang nyata, kata Allah tu adalah tunggal, Allah Maha Kuasa, Allah adalah penjadi sekalian perkara. Tak berima juga walau dia mari istana. Hatta yarawul azab al-alim, hingga mereka itu nampak azab yang pedih barulah nak berima. Tekah tu berima tak ada pedah dah lah. Tekah tu juga berima tak ada pedah sikit apuk dah lah. Nah, seperti mana Fir'aun berima kemarin dulu kita dengar daripada ayat Allah. Fir'aun jawab, Fir'aun katakan, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Ayat yang ke-90. Ini hari ini tengah jadi 95, 96, 97. Ayat 90 tu, ime Fir'aun. Fir'aun berime. La ilaha illallah. Ime Fir'aun tu, Allah Ta'ala kata, al-an, baru nak lani ya Fir'aun. Allah Ta'ala tak terima lah. Waqad asaita qablu muniraka ma ispanya hidup mengubah munak mapuh. Barulah munak kata, annahu la ilaha illalladhi amanat bihi banu Israel. Tu pun tak tipu. Tak kena ilah lah mana. Ya, tak, ilah hak yang berime dengannya oleh banu Israel. Nyatu ya, ya. Balah mana ilah tu, ya tak erti juga. Satunya dia berime waktu nyawa dah halkong. Duanya dia berime pasal tak erti kerana takut, kerana kepek tubuh sahaja. Bukan berime kerana pahad. Nah, oleh itu maka al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Allah Ta'ala tanya ayat 91 tu. Jangan berime sampai situ nah. Ni puak hak tu cerita katanya puak ni tak berime. Ayat 97, walau ja'athum kullu ayatin. Nabi Musa waris semua ayat dah. Wa ingat tukak lah, wa ingat tangan cerah lah, wa ingat segala-gala ayat, wa ingat ayat kitab Taurat lah, baca tak erti. Hatta yarawul azab al-alim dalam laut. Baru nampak. Nah, baru nampak azab yang sebenar. Baru nampak atau Tuhan tu tak Allah. Nah, baru nampak atau Tuhan tu hamba Allah. Bukalah Tuhan. Seperti mana dia dakwa, dia kata, ana rabbukumul a'la, bukal. Baru nampak situ. Tak ada pedah pun dah situ dah. Nah, qul yawmal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa lahum yunzarun. Itulah surah tu. Ha? Kita baca surah malam jemaah tu, ya. La ilaha illallah. Tak ada pedah pun. Berimailah lah ni, hey umat Islam. Hey orang kafir. Tak ada salah pun memberimail dengan cara hidup lah dunia ni. Tak ada ugi gapa memberimail, hey orang kafir. Kecuali syaitan mung yang nak murih kemung sebab kamu berimeh. Lain pada tu, mung tak ada rugi sikit apa. Gapa-gapa nega mung boleh teruskan. Tamneng mung boleh teruskan. Harita mung boleh teruskan. Adik-beradik mung makpuk kamu teruskan taat. Kasih saya pada dia tak ada. Jadi rugi gapa sekarang dengan sahabat kamu berimeh. Ya orang bukan Islam. Berimehlah pada Allah. Jangan siapa nyawa halkum. Nampak berakar. Waktu nyawa dia halkun tiap-tiap orang tu hari nampak barang tempat dia nak pergi. Kalau orang kafir nampak neraka. Kalau orang Islam nampak syurga waktu tu. Jadi puak kafir yang tak beriman ni, ya raul azab al-alim. Tekah tu tu tak ada lah. Tak ada dah iman, tak ada pedah dah imannya. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Oleh itu maka marilah kita beriman dengan ayat-ayat benar ni. Nah, seketika kita minta jauh daripada ayat yang ke-95, 96, 97. Tak jauh, tak dengar ayat 95 dan kita jauh daripada ayat 90 ni dan kita minta jauh ayat 90 ni, 97 tu kena baca sekaligus nah. Ayat seolah satu ayat yang 90 ni, 97 tu kena baca sekaligus. La yu'minun tu, walau ja'athum kullu ayatun la yu'minun. Ayat kena tafsirlah tu dah.
hatta yarawul azab al-alih. Sampai kamu tu nampakkan azab yang pedih. A'udzubillahi min dalik. La hawla wa la quwata. A'udzubillahi min al-azab al-alih. اللهم أعذنا من عذاب أليم وأعذ أولادنا بناتنا زرياتنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا طلابنا طالباتنا ومعلمين ومعلماتنا والدينا يا الله من عذاب الأليم رحمك يا الله. اللهم أعطنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفرا ورحمة ننال بها الشرف كرامتك في الدنيا والآخرة رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.